الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأنا ونفع في أمي في دارين آمين ولا له توكيل بلا إذن من الموكل فيما يتأتى منه لأنه لم يرضى بغيره ولا dan tidak boleh lahu bagi wakil tawkilun mewakilkan kembali mewakilkan lagi. Jadi dia udah ngewakilin lagi. Enggak boleh. Bila iznin dengan tanpa izin minal muwakili daripada muwakil. Berarti wakilnya ada dua. Enggak boleh begitu. Fima yata'atta minhu pada apa yang ia ya, datangkan daripadanya. Ya, pada apa yang dia mudah mendatangkan darinya. Dia bisa datangin darinya. Tapi dia malah mewakilkan lagi kepada orang lain. Enggak boleh. Kenapa? Li'annahu lam yardha bi ghairihi, karena bahwasannya dia tidak redha tuh si mewakil enggak redha dengan selain dia. Padahal dia mampu untuk mudah untuk mendatangkannya. Artinya apa? Ini juga hikmah buat kita, buat hal-hal yang lain. Kalau ada orang amanatin kita, itu kita jangan kasih yang lain. Ya, guru amanatin kita, itu jangan kasih lain, yang lain tanpa izin beliau. Karena belum tentu, ya, beliau ridho kepadanya. Atau siapapun kita kalau diamanatin jaga. Dan kasih yang lain belum tentu yang lain itu bisa. Kita disuruh mama guru pimpin zikir, jangan kasih yang lain. Suruh baca dia usama, baca dia usama. Ente baca dia usama, jangan kasih yang lain, kasih yang lain. Umpama begitu ya. Jadi ketika kita sudah diamanatin sesuatu, jaga. Jangan kasih yang lain. Kecuali kita uzur lain keadaan itu. Mules perutnya, umpama gitu. Begitu. Apalagi dikasih amanat zikir, masya Allah. Itu hal yang istimewa. Atau apa yang lainnya, ngajar, atau apa yang lainnya, istimewa. Dikasih pegang sesuatu, istimewa. Pegang tuh, kita diamanatin apa? Dibagi sesuatu, diamanatin namanya itu sesuatu, apa aja diamanatin sesuatu, pegang erat-erat hikmahnya. Law wakkalahu fi qabdi dainin faqabadahu. Naam, iya, berarti ada pengecualian di sini. Iya, law wakkalahu, jikalau iya ya, perwakilkan akan dia itu seorang seorang wakil kepada wakilnya. Fi qabdi dainin, di dalam mengambil utang, mengambil piutang. Qabd bisa menerima, bisa menerima, mengambil bisa ya. Fa qabadahu, lalu dia ambil akan dia, dia terima ya. Disuruh sama wakilnya. Wa arsalahu,
dan dia mengirimkan akan dia ma'ahadin min ayalihi, dan dia mengirimkan akan dia bersama seseorang daripada keluarganya, lam yatmanhu, maka ia tidak menanggungnya. Ya. Dikirimin, dia mengirimkan, dikirimin orang, si wakil mengirimkan, ya. Si wakil, ya, mengirimkan bersama seseorang daripada keluarganya. Maka dia enggak nanggung. Kenapa? Ya, karena bukan angkat sebagai saksi, ya. Bukan angkat sebagai wakil, ini kirimin keluarganya untuk menerima itu. Kama qalahu al-Bahjuri, sebagaimana mengatakan akan dia oleh al-Bahjuri. Ya. Qala syaikhuna, berkata guru kami, walladzi yazharu, tapi kalau hemat saya sebaiknya kalau kita sudah diperwakilkan, ya. Kita sudah diwakilkan, jangan suruh-suruh yang lain. Ya. Jangan suruh-suruh yang lain. Kita aja udah. Ya. Jangan suruh yang lain. Kita aja. Ya. Kita aja yang suruh, kita aja yang kerjain, jangan yang lain. Kalau yang lain, ntar takutnya ntar nggak beres aja. Ya. Takutnya ntar nggak beres. Jadi berabi ntar semua muanya. Qala syaikhuna, berkata guru kami, walladzi yazharu annal murada bihim auladuhu wa mamalikuhu wa zaujatuhu bi khilafi ghairihim. Berkata guru kami, yang jelas bahwa yang dimaksud dengan mereka tadi, ya, keluarganya itu, anak-anaknya, budak-budaknya, istri-istrinya, lain hal dengan selain mereka. Selain mereka enggak boleh. Kalau na'am dan itu pengecualian. Ya, jadi kalau bisa sih kita sendiri aja yang datang. Kita sendiri yang melakukan. Wa misluhu, dan yang sepertinya adalah irsalu nahwi mashtarahu lauma ahadihim. Dan sepertinya seperti mengutus, ya, tadi mengutus yang dia mengambil daripada piutang itu, ya. Irsalu nahwi, mengutus seumpama mashtarahu, apa yang dibeli akan dia lahu untuknya ma'ahadihim, bersama selain daripada mereka. Ya, buat dia, dia pengen beli sesuatu, dia kirimin orang. Kayak begitu juga sama. Wa kharaja biqauli, keluar dengan perkataanku, fi mayata'atta minhu, pada apa yang dia datangi mudah darinya, yang dia bisa datangkannya. Malam yata'atta minhu, apa yang dia enggak mudah mendatangkan darinya. Ya, kalau ini ada berbeda sama yang tadi. Ya, tadi kan nggak boleh dia mewakilkan, dia wakil nggak wakil lagi nggak boleh, karena dia mampu. Nah, kalau dia nggak mampu gimana? Likau nih, karena keadaannya ta'assaru, sulit alih atasnya al-itsyanum, oleh mendatangkan dia dengannya, likasrati umpama karena banyaknya. Aulikaunihi la yuhsinuhu, atau karena keadaan dia enggak mampu, enggak bisa. Aulayalikumi, atau karena dia enggak layak, enggak pantas. Nah, kalau seperti ini boleh wakil mewakilkan lagi. Falahu taukilu an muwakkilihi, maka boleh baginya, ya,
mewakilkan daripada yang mewakilnya. La an nafsi, tidak daripada dirinya. Berarti wakilnya ada dua. Wakil pertama, wakil kedua. Wa qad yatu ta'lil al-madhkuri imtina'u tawkil 'inda ja'lil muwakkil bi hadhihi. Ya, tuntutan hukum alasan yang disebutkan itu adalah tidak boleh tawkil ketika tidak tahu, ya, tidak ketika enggak tahu mewakil dengan keadaannya. Ya. Ketika enggak tahu ya mewakil dengan keadaannya, mesti tahu juga si wakilnya. Nanti izin dulu, dulu itu ya. Kalau enggak boleh ya. Jadi qadhiyah, ya, tuntutan hukum alasan yang disebutkan itu enggak boleh kita ya, mewakilkan, enggak boleh mengangkat seorang sebagai wakil, ini si wakil ketika tidak tahu mewakil. Jadi mesti tahu juga mewakilnya. Ya, yang orang mewakilin mesti tahu kalau kita ngangkat wakil lagi. Jadi, kalau kita, maksudnya wakil pertama. Walau qara'a lahul ajzu liturwi nahwi maradin aw safarin. Jikalau datang baginya oleh lemah liturwi nahwi maradin, karena bagi datangnya seumpama sakit aw safarin atau pergi, lam yajuz, maka enggak boleh lahu baginya ayu wakil, dia mewakilkan. Ya, enggak boleh nih. Jadi jika lo datang baginya, ya, bagi wakil tuh. Jika lo datang bagi wakil oleh lemah. Bagi datangnya ya, seumpama sakit, datang sakit. Ya. Enggak boleh baginya mewakilkan, enggak boleh. Tanpa izin muwakil. Kecuali di ini nama wakil lain lagi. Ya, dah, enggak apa-apa dah. Boleh. Wa idza wakkala al-wakilu bi idznil muwakkili fasani wakilu muwakkili fala ya'ziluhu al-wakilu. Dan apabila wa idza apabila wakala mewakilkan al-wakilu oleh wakil. Ya, wakil angkat wakil. Bi idznil muwakkili, dengan izin muwakil. Ya, dah, enggak apa-apa. Nah, kata mewakilnya enggak apa-apa. Fasani, maka wakil yang kedua, wa wakilul muwakili, ya, dan wakil yang mewakilkan, nah, ya, maka yang kedua, maka yang kedua, wakil yang kedua adalah wakil muwakil. Ya. Jadi wakil yang kedua adalah wakil muwakil, ya. Jadi wakil yang kedua adalah wakil daripada muwakil yang pertama, berarti itu bukan wakil kedua pertama, muwakil. Jadi ada muwakil, wakil, wakil. Paham? Ada muwakil, ada wakil, ada wakil. Yang punya namanya muwakil. Jadi wakil yang pertama muwakilnya adalah jadi wakil yang pertama dia adalah wakil dari muwakil. Maka ketika itu fala ya'ziluhul wakil, wakil enggak boleh memecat wakil yang kedua. Karena tadi izin muwakil gitu ya. Fa in qala al-muwakkil, maka jika berkata oleh muwakil, wakil anka fa fa'ala,
Jika berkata oleh muwakil, wakil anka fafa'ala fasani wa wakil wakili. Jika berkata oleh muwakil, wakilkan olehmu anka daripada engkau, fafa'ala, lalu ia berbuat, fasani wakil wakili, maka yang kedua adalah wakilnya, ya wakil. Ini udah sore banget segini deh ya. Yeah.